Kufra menggunakan ultimate-nya Tyrant Rage untuk merapatkan Hoots berada dekat masa benteng tersebut, dan tetapi Hoots masih lagi ada Immortal dan dia selamat. Tempest of Blade masuk ke arah dalam, tetapi YD telah pun mendapatkan double kill dan Ikir telah pun meratakan. Sekarang ini peluang untuk mereka bergelar juara makin tinggi keluar. Jadi inilah dia GG well play untuk pasukan MCKK bergelar juara. Sebenarnya saya letakkan education tu nombor satu lah. Bila kita tahu macam mana cara belajar, kita tahu cara bagikan masa. Ada di antara universiti yang menawarkan kos untuk membantu pelajar kita mencipta game tu. Objektif kami adalah kami nak bantu pihak sekolah, kami nak bantu pihak jabatan untuk memberi program kepada murid yang mana murid-murid sekarang ni tak dapat nak melakukan sebarang aktiviti fizikal. Asas kejayaan mana-mana orang yang ada kat dalam muka bumi ini semuanya belajar. Memang sebenarnya main apa pun, apa skill yang kita ada pun atas muka bumi ni, kita tak boleh overconfident. Orang main game ni selalunya matanya fokus terlalu tinggi. So bila fokus tinggi tu, mata dia gerak-gerak selalunya tak menyebabkan healing lah. Jangan belakangkan parent. Kalau kita cerita dekat parent kita, kita main game ni untuk tournament, pertandingan dan boleh menang duit, kemungkinan parent pun support. Okay. Ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada perubahan sedikit berkenaan dengan live pada petang ni, which is kita memang setiap hari Khamis kita memang ada sembang santai bersama tetamu jemputan, sama ada guru ataupun tetamu jemputan istimewa lah yang kami jemput khas untuk berkenaan dengan beberapa topik yang kami usulkan. Okay, so tapi pada petang ni kita ada special sangat guest, sebab which is kita tak pernah jemput pun untuk kategori yang kami nak buat ni lah sekarang kan. Ini adalah salah satu cadangan sendiri daripada pihak Jabatan Pendidikan Negeri, yang mana mereka sendiri meminta kami untuk membuat sesi sembang santai ni bersama dengan
Kategori baru yang kami baru nak buat ni lah. So ini adalah tetamu kami yang pertama untuk kategori baru kami ni. Okay, kategori yang saya maksudkan ni adalah kategori ibu bapa. Yang mana selama ni memang kita tak pernah interview pun ibu bapa pasal berkenaan dengan isukan ke, berkenaan dengan pendidikan ke, berkenaan dengan apa saja kita memang tak pernah interview. Kita memang tak pernah jemput ibu dan bapa. Okay, tapi sebab atas permintaan dan kita rasa yelah why not kita jemput kan, sebab benda ni adalah benda yang baru. Jadi kita dah tahu dah isi hati guru, kita dah tahu dah isi hati pegawai, pegawai jabatan. Jadi kali ni kita nak tahu pula pandangan dan cadangan daripada ibu bapa sendiri berkenaan dengan anak-anak yang anak-anak mereka yang aktif dalam e-sports ataupun ada yang kata dalam e-games lah, e-games mobile, yang mana kalau kita nak katakan zaman-zaman COVID ni memang sangat-sangat tengah hype lah permainan dua permainan ni. Okey, permainan yang saya maksudkan adalah permainan daripada program kami sendiri, program Jerasi Isukan Sekolah, iaitu salah satu parents ini anaknya terlibat dalam program kami yang mana kami anjurkan bersama dengan tiga buah Jabatan Pendidikan Negeri iaitu Johor, Perak dan Kedah. Okey, mungkin kita boleh jemput dulu tetamu kita yang pertama, bapa kepada salah seorang peserta program Jerasi Isukan Sekolah daripada negeri Kedah, iaitu anak beliau bersekolah di SMK Selama. So kalau nak tahu SMK Selama ni, dia akan menganjurkan program peringkat daerah pada Oktober nanti. So those yang sekolah di Kedah dan bersekolah di sekolah menengah bolehlah join kalau nak join. Itu pun kalau masih ada slot. Saya difahamkan masih ada sikit slot lagi, jadi you all boleh try lah kalau nak cuba, kalau nak join program tersebut. Okay, mungkin kita boleh jemput Encik Hazani di talian. Assalamualaikum Encik Hazani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, Hazani, anaknya siapa nama tu? Sebelum tu saya nak mengucapkan ribuan terima kasih lah pada support ni sebab menjemput saya sebagai tetamu. Anak saya bernama Muhammad Arif Daniel lah, tingkatan 4. Okey, nak panggil apa? Arif eh? Ya, panggil Arif. Okey, Arif. Ni sebelum tu Cik Zani, mungkin kita boleh perkenalkan sedikit sebanyak lah berkenaan dengan Cik Zani. Apa Cik Zani ni daripada mana, dan anak yang Arif ni adalah anak nombor dua ke nombor sulung tadi? Dia anak bongsu dari 4 adik-beradik lah. Anak bongsu. Okey Cik Zani, sebelum saya lanjutkan dulu. Handsome Arif. Boleh tak kita nak tahu juga sedikit dengan Cik Azani ni? Cik Azani ada berapa orang anak dan adakah Arif seorang saja yang aktif dalam e-games ni? Sebenarnya saya berasal daripada Sungai Besar Selangor. Selangor? Ya, dalam lebih kurang dalam 20 tahun lah. Okay. Sebabnya orang rumah saya memang berasal daripada Sedang, Kedah lah. Lepas tu saya berkahwin, anak seorang, anak yang sulung tu dah nak masuk darjah 1 baru saya datang ke Kedah ni. Sekarang pun anak yang sulung tu dah mengajar ataupun ada dekat Labuan. Oh, dah lama lah dekat Kedah. Lebih kurang dalam 20 tahun lah, lebih kurang. Oh, lama juga. Okey. Lepas tu Arif ni, saya ada 4 anak, yang sulung lelaki, nombor 2 lelaki, nombor 3 perempuan, nombor 4 Arif lah. Nah, kalau nak ikutkan anak-anak yang aktif dalam game ni, boleh katakan semua yang 3-3 lelaki tu aktif lah, kecuali yang perempuan ni lah kan. Boleh katakan yang mana lelaki memang aktif game lah. Yang mana lelaki memang aktif je. Cumanya dulu, kalau dulu dia orang pergi sisi semua, tak ada yang di rumah kan. Zaman sekarang dia dah boleh main ke rumah, alhamdulillah. Yelah, nampak depan mata tuan eh, betul tak? Ya, itu yang syukur sangat tu. Okey Cik Azani, sebelum tu kan nak tahu juga Cik Azani main bersama tak? Main tak e-games tu ataupun tak? Totally-nya memang saya tak main lah, just tengok. Lebih kurang macam tu lah, sebab
pada saya game yang apa ni, generasi sekarang saya tak pandai, tak pandai nak ikut lah. Sebab dulu saya main juga game yang apa orang kata yang 2D, 3D kan. Sekarang ni jenis yang sekarang kira macam saya tak boleh nak ikut, lagi satu saya pun sebenarnya tak ada masa kan. Okey, okey, okey. Cik Azani nak tanya, okey. Cik Azani tahu tak yang Arif ni dia terlibat dalam satu perlawanan iaitu generasi isukan sekolah peringkat negeri? Yang tu memang daripada awal dia nak join ni pun dia dah ada beritahu lah kan. Lagi satu cikgu sekolahnya pun boleh katakan selalu communicate dengan dia lah. Maknanya apa-apa info memang dia beritahu saya lah. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Cik Zani, itu nak kita nak tahu sikit lah. Okey, sepanjang penglibatan Arif ni dalam program generasi isukan sekolah tu, ada perubahan tak dia sebelum dia join dengan selepas dia join? Mungkin dari segi hubungan Cik Zani dengan Arif ataupun Cik Zani dengan cikgu yang pengurus sendiri. Kita nak tahu pengalaman tu. Kalau kata daripada segi perubahan tu, sebelum dengan selepas memang boleh katakan anak-anak saya memang rapatlah dengan saya kan. Apa-apa aktiviti pun insyaAllah saya akan tahulah. Lagi satu dengan pengurus sekolah ni senaga tu daripada SMK selama, bila dia call anak saya, lepas tu macam Arif ni dia beritahulah kenapa cikgu dia call apa semualah. Maknanya keterlibatan dia dalam game ni insyaAllah saya tahu daripada A sampai sekarang lah. InsyaAllah okay. Cumanya apa-apa tournament yang dia masuk tu, saya cuma bagi sokongan daripada belakang lah macam tu. Okay. Maknanya sepanjang dia terlibat dalam jazz ni, memang Cik Azani banyak berkomunikasi dengan senaga tu tadilah. Dengan senaga ni dia cuma telefon anak saya, lepas tu anak saya beritahulah abah dia orang ada game berapa team, berapa bulan lah macam tu. Maknanya anak saya ni jadi apa, orang tengah pada saya lah. So saya bagi kepercayaan, keizinan 100% pada dia dengan cikgu dia lah. Cik Zani, yang ibu menyokong atau macam mana? Kebetulan sebenarnya Mama Arif dan adik-adik ni dah 4 tahun kehilangan ibunya. Oh okey, okey, okey. Takziah. Arwah, okay, okay. Arwah meninggal sebab sakit TB lah. Okey, okey. Maknanya Cik Azani sajalah. Itu yang daripada tadi saya cakap, kadang-kadang saya tak ada masa. Sebab faham. Kita layar. Kita layar. Faham. Cik Azani, saya nak tanyalah sebelum kita kita berbalik kepada Adik Arif nanti. Saya ada beberapa soalan juga untuk Adik Arif. Cuma nak tanya Cik Azani sendirilah. Pendapat Cik Azani berkenaan dengan e-sport sebagai ibu bapa. Sebab kita banyak dapat. Kita ada juga dapat tentangan daripada mak ayah yang tidak menyokong anak-anak bergiat aktif dalam isukan. Sebab ialah persepsi negatif daripada parents. Cuma daripada Cik Azani sendiri sebagai ayah dan juga ibu kepada Arif yang aktif dalam isukan, apa pendapat Cik Azani? Perlu tak kita bantras ataupun perlu kita bagi galakan dan kawalan? Pada saya sebagai bapa, saya lebih suka diteruskan, diberi galakan sepenuhnya. Sebabnya pada saya benda ni tak menyalahi apa-apa etika pun. Sebab saya tengok dalam segi pembelajaran, tak ada apa yang merosot. Lepas tu pada saya sebagai bapa, saya menggalakkan e-sport ni sebab macam saya kata tadi, anak-anak semua ada depan mata saya kan. Aha. Kalau kata benda ni mendatangkan kesan negatif, itu memang patut dibanteraslah. Tapi pada saya kebanyakannya memang positif lah. Contohnya macam saya kata tadi, anak-anak depan mata. Lagi satu, prestasi pembelajarannya pun tak merosot. Lepas tu hubungan anak dengan bapa pun boleh katakan sama macam biasa kan. Lagi satu, e-sport ni, sukan ni pada saya satu alternatif lah untuk anak-anak. Yalah, zaman-zaman COVID ni tak ada apa nak buat kan. Ini saya rasa satu cara untuk lebih merapatkan hubungan anak dengan bapa lah, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Cik Azani, dari segi kawalan, macam mana Cik Azani mengawal Arif?
kita pun tak nak juga anak-anak main game 24 jam, tak ada makan, tak solat, tak buat kerja sekolah ke, PDPR ke. Macam mana Cik Azani tetapkan jadual dia? Ataupun ada beberapa syarat yang dia perlu patuhi, baru dia boleh main game? Macam mana? Pada saya, sebabnya anak saya ni pun dah tingkatan 4, boleh katakan dah boleh fikir sendiri kan. Lepas tu cuma jadual persekolahan dia lah, PDPR dia, saya tahu pukul berapa, pukul berapa. Dia attend kelas pun saya nampak pukul berapa, pukul berapa. Lepas tu selebihnya dia main game, tapi macam kelas insyaAllah dia masuk, solat insyaAllah orang kata on time kan. Maknanya saya tak banyak menegur lah bab-bab disiplin ni, sebabnya yalah, bila dah boleh fikir sendiri, abah pun bagi apa kebebasan, bagi keyakinan, nampaknya insyaAllah lah setakat ni alhamdulillah kepercayaan tu dibalas dengan baik, alhamdulillah. Okay, terima kasih. Okay Cik Azani, kita nak tanyalah Arif, dah bersedia ke? Arif, dengar jelas tak Arif? Dengar. Okay Arif, soalan yang pertama eh, sebagai seorang anak yang mendapat sokongan penuh daripada bapa, apa perasaan? Berbanding, compare balik dengan kawan-kawan yang tak dapat support daripada mak ayah langsung. Semudah lah, kalau nak masuk mana-mana tournament ke, kalau ada apa-apa event, mudah lah. Mudah tu satu, maksud dia perasaan Arif sendiri. Macam mana mula-mula apa Arif terlibat dalam e-games ni, dalam e-sukan ni, yang apa Arif nak bagi tahu dekat ayah, tournament ni apa dia punya benefit, dia punya positive side dia macam mana? Saya kalau masuk mana-mana tournament, kalau nak tunjuk dia tournament ni baik, saya tunjuk dari segi menang, apa-apa yang reward, benefit yang baik lah. Tapi jaga juga apa yang patut buat, contoh macam solat, belajar semua. Ni belajar pandai lah ni. Arif, apa ni sebab okay, kalau kat luar sana, bukan especially zaman-zaman sekarang lah, tapi macam Cik Azani cakap lah, zaman COVID ni kita tak ada pilihan. Memang ini satu-satunya salah satu aktiviti yang memang apa budak-budak boleh buat. Especially kalau masuk jazz ni dapat lagi peringkat sejen, peringkat negeri. Kalau tak, susah juga kan? Betul tak Arif? Betul. Okay, apa perasaan Arif masa mula-mula nak masuk jazz? Arif masuk jazz daripada siri ke berapa? Pertama. Kedua masuk? Masuk. Kedua masuk. Ketiga? Tiga tak masuk. Oh, ketiga kenapa tak masuk? Sebab kena reject. Dia daftar tak lepas. Okay. So masuk dua siri lah. Arif dah biasa masuk tournament? Okay, Arif, kalau macam Arif sendiri kan, kalau okay, macam mana cara nak tackle mak ayah? Sebab kita tahu kadang-kadang mak ayah ni tak bagi sebabkan anak tak boleh nak bagi masa dengan betul, tak nak masuk PDPR, tak nak dengar cakap. Arif sendiri sebagai anak, macam mana boleh tarik macam mana boleh dapatkan sokongan ayah sendiri? Maksudnya kalau Arif buat hal, confirm lah ayah tak nak support kan? Macam mana? Mungkin boleh bagi tips dekat anak-anak yang kat luar sana yang nak dapatkan sokongan dan ataupun dapatkan restu lah daripada mak ayah untuk terlibat dalam e-sports ni. Saya avoid daripada buat hal lah. Avoid daripada buat hal eh? Selain daripada avoid daripada buat hal, maksud dia macam mana? Bagi detail, bagi lebih apa? Lebih detail sikit lah, macam tips dia nak buat macam mana? Kalau ayah panggil ke nyawut tu. Okay. Lepas tu daripada sini dia bagi tahu kalau kata tournament ni berhasil akan ada sijil untuk ialah penggunaan masa depan kan. Daripada betul. Sini kita sebagai mak ayah ni kita bagi sokongan, sebab benda ni bukannya apa orang kata buang masa macam tu je, dia ada benefit untuk masa depan. Betul. Itu dari sudut positifnya lah. Okay. Arif, kebetulan saya pun baru-baru je Cik Azani, saya pun baru je terlibat dalam sukan ni yang mana saya main sendiri. Sebabnya selama ni saya memang tak pernah bagi anak-anak pegang gadget, pegang handphone.
lagilah nak main memang jauh sekali. Tapi bila kita menjadi salah satu penganjur dalam program generasi sukan sekolah, jadi nak tak nak saya kena terlibat sama. Maknanya saya nak tahu dari sudut positif lah permainan ni sendiri. Contoh kita nak cerita pasal ML lah. Ada orang kata kalau anak-anak kita terlibat dalam e-sports, banyak duit perlu dibelanjakan sebab yelah nak upgrade skin ke, nak upgrade skills ke. Betul ke Arif? Ataupun Cik Azani ada tak kena anak-anak minta? Ataupun Arif sendiri minta, nak duit ni, nak beli ni. Macam mana tu? Kalau bagi saya, kalau skin semua tu bukannya sesuatu yang perlu lah. Dia cuma bukannya perlu pun. Cuma kalau perlu tu untuk internet. Tapi internet pun kalau kat rumah ada wifi. So Okay. Saya tak minta. Tak, saya bukan jenis minta lah. Pada saya pula sebagai apa? Saya rasa tak adalah kos yang tinggi sangat sampai beratus-ratus, sebabnya sepanjang keterlibatan anak-anak dalam game ni, saya cuma bajet RM60 ke bawah untuk sebulan. Alhamdulillah mencukupi. Maknanya orang kata equipment yang diperlukan hanyalah data je lah Arif. Tak semestinya kalau nak menang kita kena ada semua apa skin ke apa ke dia punya senjata tu semua, tak? Dia lebihkan kepada keperluan lah, bukan kehendak. Faham. Sebab ini salah satu alasan daripada mak ayah yang pandang pada sudut negatif lah. Yang mana dia cakap dia kena spend banyak, anak minta tukar phone sebab yelah diorang panggil apa? Phone kentang. Macam mana Arif? Arif boleh komen sikit tak? Ataupun Cik Azani boleh komen sikit berkenaan dengan apa belanjaan untuk anak-anak yang terlibat dalam isukan ni. Kena belanja lebih ke ataupun kalau tak belanja lebih tu dia tak boleh pergi jauh. Kan Arif? Arif komen, lepas tu Cik Azani boleh komen juga. Bagi saya kalau device tu, kalau kentang tu mungkin efek lah, ada lah efek. Tapi taklah terlalu teruk lah. Tapi efek tu ada juga. Ada efek juga. Pada saya pula sebagai bapa, saya rasa tak terbeban lah macam saya kata tadi. Bajet saya yang saya tahu setakat ni dah lebih kurang 4-5 bulan lah dia orang serius dalam game ni. Bajet saya macam tu lah 60 ke bawah, tapi tak tahulah sebabnya kadang-kadang mungkin abangnya yang dah bekerja sebagai guru di Labuan tu support, iaitu saya tak tahulah pula kan. Tapi pada saya memang tak membeban lah. Itulah yang saya tahu setakat ni lah. Okey, faham. Jadi sebagai mak ayah pun sebenarnya kita pun boleh kawal. Kita boleh tahu sama ada perlu atau tidak kita belanja lebih, betul tak Cik Azani? Ya, betul. Sebab kita dapat daripada komen-komen daripada luar lah yang mengatakan kalau mak ayah ni kalau dia terlibat sama nanti dia kena belanja banyak. Anak nak minta tukar phone lah, nak kena beli tu lah, nak kena beli ni lah. Itu adalah segelintir lah rintihan daripada mak ayah di luar yang takut sangat nak support anak dia ni yang terlibat dalam isukan. Cik Zani, sebelum kita nak main, saya nak tanya juga apa harapan Cik Zani sendiri untuk Arif dalam bidang isukan ni? Apa harapan Cik Zani sebagai seorang bapa kepada Arif? Sebagai seorang bapa pada Arif, saya mempunyai harapan supaya isukan ni tidak menjejaskan prestasi pembelajaran dia. Satu, yang keduanya bila dia terlibat dalam sukan ni, dia membawa satunya nama keluarga, keduanya nama sekolah, insyaAllah. So seboleh-bolehnya biarlah yang positif agar apa juga keterlibatan dia dalam sukan, dalam isukan ni menjadi ingatan orang, macam tu, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, Arif sendiri, apa harapan Arif sebagai anak dalam isukan ni lah, nak terlibat dalam isukan ni, apa yang harapan Arif ni sebagai seorang anak, sebagai seorang murid? Saya harap saya dapat pergi jauh dan dapat tunjuk dekat family, sekolah semua, banyak masa yang saya dah luang ni ada makna, ada hasil lah. Okey, insyaAllah. Arif ada training, memang setiap hari kena training berapa lama? Setiap hari tu streaming ke? Tak, ini untuk abang je kelas. Okey. Okey, selalunya Arif ada training ke setiap hari? Ada, selalu lepas isyak sampai pukul 11 juga.
Okey. Dengan tim yang sama ke ataupun tukar-tukar? Kadang tukar, kadang tukar dengan tim sekolah, tengok macam nak tengok keadaan. Okey. Cik Azani, saya nak tanya juga, since Cik Azani sangat supportif, sokong penuh dengan Arif ni, Cik Azani ada tak berkomunikasi dengan ibu bapa tim yang sama dengan adik Arif ni? Setakat ni tak ada lah, sebabnya ya saya pun boleh katakan 100% tak main benda ni. So saya memang tak ada kontak lah dalam game ni kan. Saya cuma bagi sokongan anak-anak. So kalau kata kawan-kawan dia yang satu tim, ada jugalah saya kenal satu dua orang. Tapi dengan mak bapaknya tak ada lah pula saya berkomunikasi kan. Okay, faham. Kalau Arif pula, ada tak communicate dengan ibu bapa daripada tim sendiri? Tak jawab. Tak ada. Training kat dalam rumah je lah. Semua masing-masing kat rumah lah. Ada jugalah dia punya bonus ni Cik Azani. Mana kalau dulu kita, masa zaman-zaman kita dulu, main game kena keluar. Ataupun kalau sebelum pandemik ni, budak-budak ni main kat Zawi Cafe. Kan? Pergi keluar, pergi lepak-lepak luar. Tapi bila COVID ni, anak-anak depan mata. Itu yang saya cakap tadi tu, alhamdulillah lah, semaknanya pemantauan saya sebagai bapak ni amat-amat mudah lah. Bila kita macam saya sekarang ni, abang pada Arif yang nombor dua, Mama Haikal Daniel tu, sekarang dia tengah semester break. Dia pun main juga game, tapi yalah, boleh katakan dua-dua anak yang aktif game ni memang boleh katakan depan mata saya lah, maknanya tak menyusahkan, tidak membebankan, walaupun saya tahu aktiviti seharian dia orang kan, maknanya mudahlah pada saya, tu je. Okey, Cik Azani nak tanya, apa cadangan Cik Azani dengan cadangan Cik Azani sebagai ibu bapa kepada pihak luar lah, maksudnya kepada ibu bapa kat luar ataupun kepada pihak sekolah yang tidak menyokong program isukan ni diadakan di dalam sekolah sendiri, ataupun tak kisahlah di bawah jabatan ataupun di bawah sekolah. Maknanya dia tidak menyokong program isukan ni untuk diberi kepada, untuk didedahkan kepada pelajar-pelajar sekolah. Apa cadangan Cik Azani sebagai sebagai ibu bapa? Sebenarnya ialah, bila kita tengok pandangan negatif daripada ibu bapa ni, sebenarnya kemungkinan dia orang ni tak terbuka, tak dapat banyak info tentang kebaikan isukan ni kan. So cadangan saya, kalau boleh isukan ni dibanyakkan promosi, lepas tu di highlightkan apa benefitnya untuk anak-anak pada masa akan datang kan. Sebenarnya ialah, bila kita tak tahu info, tak tahu kebaikan, itu yang banyak pandangan negatif. Lagi satu, pada ibu bapa tu, kalau kata yelah, kita tengok anak-anak kita main game, tak salah kalau kita nak tengok sekali, sebabnya bila kita tak tengok, kita akan tahu macam-macam. Tapi bila kita tengok, oh anak aku main game ni, maknanya kita tahu memang bukan yang negatif lah. Di situ cadangan saya pada isukan ni, banyakkan promosi, lepas tu banyakkan promosi. Lepas tu kalau boleh di peringkat sekolah, bagi tahu benefit apa untuk anak-anak akan datang. Setuju tu, cadangan sangat baik. Daripada Arif sendirilah, Arif sebagai seorang murid kan, Arif tahu cadangan, apa, bukan cadangan, cabaran isukan ni. Orang kadang-kadang orang tak panggil isukan, orang panggil main game, betul tak Arif? So challenge Arif kan, sebenarnya kadang-kadang bila Arif kira-kira macam bertuah lah, sebab ada ayah yang menyokong penuh minat Arif sendiri. Okay, tak banyak mak ayah yang nak sokong minat anak, especially yang melibatkan gadget ni lah. Jadi Arif sendiri kan, sebagai seorang anak dan sebagai seorang murid lah, luahan hati daripada Arif sendiri lah senang cerita, supaya orang nampak, masyarakat luar nampak yang isukan ni bukanlah seperti yang digambarkan. Maksudnya ganas, melekakan, lepas tu membuang masa. Mungkin Arif boleh kupas sedikit lah sisi-sisi positif dalam permainan tu sendiri kepada Arif. Kepada Arif lah, maknanya kalau Arif main game tu, Arif boleh bercakap, komunikasi dengan lebih bagus. Tu sisi-sisi positif yang orang luar tak nampak. Bagi saya, kalau main game ni kena tetapkan target lah. Jangan main macam
Tapi kalau main suka-suka tu ada orang main untuk hilangkan stres. Betul. Jadi saya kalau saya, saya main untuk kompetitif. So saya tak target tinggi lah. Lagi selain daripada nak tetapkan target, maksud dia dari sudut positif dia. Apa apa dari sudut positif kesan game tu kepada Arif? Adakah lepas Arif main game tu, lepas Arif main terlibat dalam isukan, Arif jadi ganas? Arif buang masa. Ah, okay, tu yang kita nak tahu. Kita nak tahu daripada player sendiri. Sebab masyarakat kat luar sana, itu yang dia gambarkan. Budak-budak yang terlibat dalam isukan ni adalah budak-budak yang suka membuang masa. Okay, cuba Arif bagi tahu. Arif tengah buang masa ke atau ada posisi, ada sisi positif lain yang Arif dapat? Kalau ikut positif, yang positif side dia, saya macam berani nak cakap. Itu keputusan yang saya buat tu macam lagi berani lah. Sebab saya macam lead untuk team. Oh, so, Arif captain. Okay. Saya belajar juga untuk handle masa, belajar semua. Sebab main game pun kena ada, saya banyak kena set time juga. Okay, Arif. Arif captain eh, bagus. Okay. Saya tengok, saya tak tahulah Arif ni dari segi sikap ataupun dari segi dari segi apa perwatakan ni macam mana. Tapi apa yang saya nampak adalah adik Arif ni seorang yang pendiam. Betul ke Cik Azani? Pemalu. Pada saya, saya boleh katakan kenalan dia. Tapi buat pemalu tu mungkin pada orang yang belum kenal dia ataupun dia belum rapat dengan orang tu. Tapi kalau kata orang tu dah, orang budak-budak lah cakap dah ngam kan. Boleh katakan anak saya ni bukan jenis yang pemalu lah. Memang banyak mulut lah. InsyaAllah. Okay, okay. Arif, last soalan terakhir. Arif bring apa? Sekarang saya jangan main sikit epic. Ayah saya mitik 5. Okay, okay. Itu Arif ni maksud dia sebelum ni Arif metik lah. Okay, okay, okay. Okay, Cik Azani, saya lah, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana Cik Azani sudi berkongsi cerita dengan kami. Sebenarnya kita ni dapat cadangan daripada pihak jabatan sendiri. Yang mana kita memang tak pernah jemput ibu ayah sebagai tetamu jemputan. Kita selalunya kita akan jemput cikgu-cikgu lah. Jadi kali ni kita buat episod yang macam istimewa lah. Maknanya selepas ni kita akan ada beberapa lagi episod bersama dengan ibu bapa sendiri berkenaan dengan anak-anak yang yang terlibat, yang terlalu aktif dalam bidang isukan. Cik Azani sendiri lah, ni soalan yang terakhir daripada saya personally lah. Saya sebelum ni macam saya cakap lah, saya tidak menyokong, 100% tidak menyokong anak-anak bermain games. Sebab saya adalah salah seorang daripada masyarakat luar tadi tu yang tak terlibat dalam apa, yang rasa game ni adalah buang masa, rasa game ni apa, dia tak ada masa depan lah. Tapi apa yang mengejutkan adalah bila anak saya tak ada team, anak saya main e-sports. Sebab kan saya dah buat, kita adalah penganjur, jadi anak saya minta anak saya untuk terlibat sama, untuk dia tengok dari sudut, dari sisi pemain. Jadi bila dia bermain, dia tak ada team tuan. Bila dia tak ada team, dia minta suami saya untuk jadi salah satu team dia. Lepas tu, bila suami dah jadi team, suami dah main, lepas tu tak cukup team. Kan dia 5 orang, betul tak Arif? Jadi apa yang jadi, saya ni ikut kata suami lah. Suami minta saya main sekali. Okay. Jadi saya nak bagi ringkasan sikit lah. Saya nak tanyalah betul tak apa pandangan saya. Saya nak minta Adik Arif jawab ni. Bila saya mula bermain, jadi hari-hari lah kita orang ni bermain setiap hari, hampir setiap hari. Tapi anak saya dia akan habis awal lah sebab ada PDPR. Jadi selepas saya training dengan anak, selain daripada hubungan saya dengan anak lebih apa, kalau macam Cik Azani sendiri nampak Arif tu depan mata, Cik Azani dah kata macam lega, hubungan anak lebih erat. Ini saya bermain dalam pasukan yang sama. Erat tu tak tahulah nak cakap macam mana. Macam bila kita main tu, kita tahu anak kita tu nak kena bunuh, kita jadi awal. Jadi macam takut sebab anak sendiri kan. Okay. Arif nak tanya, macam mana kita nak kawal perasaan kalah? Kita dah atas je kan, lalas kita kalah. Macam mana nak rasa macam geram, kan
bila kita mati tu kan kita kena tunggu sampai ada yang 60 saat. Macam mana nak macam mana nak, itulah macam nak tahu juga macam mana nak tawar rasa marah ataupun nak bersabar. Kalau saya selalu tengok, saya tengok lah, saya buka apa yang saya mistake. Tu saya tengok team, apa team yang salah saya tengok. Tu, oh maknanya kaji balik? Haa, buat revision balik tengok apa mistake. Sebenarnya kalau ikutkan kan Cik Azani, banyak sebenarnya positif positif. Masa saya main ni banyak saya nampak. Satu, komunikasi, betul tak Azani Afiq? Kalau salah komunikasi, tim pun tak betul, tak ada yang tolong. Yang kedua yang saya nampak, strategi. Betul tak? Tapi itulah, masa saya main pun kita ada juga dapat daripada budak sekolah rendah sendiri. Budak sekolah rendah darjah 6. Saya rasa memang darjah 6 yang pegang yang rank mitik lah. Mungkin Arif tahu kot rank mitik macam mana. Bagi saya dahsyat lah, dahsyat sebab budak kecil tu dia boleh buat, dia boleh satu-satu, seorang-seorang je. Apa? Macam mana? Apa orang panggil? Yang dia apa, dihabiskan semua tu? Sebis. Ah, savage. dahsyatlah. Saya rasa kalau kita diberi peluang, sebenarnya pelajar-pelajar ni boleh pergi jauh. Murid-murid ni boleh pergi jauh. Mungkin sekarang ni peringkat negeri, insyaAllah tahun depan kita cuba untuk buat peringkat kebangsaan yang mana melibatkan negeri yang sama juga tapi lebih banyak negeri lah. Maknanya sikap apa persaingan tu lebih sengit lah. Betul tak Arif? Betul. Jadi saya juga sebagai mak ayah, saya sangat support lah. Saya sangat selut lah dengan Cik Azani dan Cik Azani, carangan Cik Azani bagi tadi. Betul, saya sangat setuju. Sebenarnya masyarakat kita ni nak katakan bersalah 100% pun tidak sebab kurangnya pendedahan. Betul tak Cik Azani? Ya, betul. Kurangnya pendedahan dari sudut positif. Dia lebih kepada pendedahan dari sudut negatif. Lagi satu, kesian pada anak-anak yang kemungkinan mak ayahnya yang yalah, lebih berumur kan. Sebabnya kita dulu tak ada game macam ni bila anak-anak dah macam ni. Susah juga mak ayah yang yalah, dah orang kata otai nak terima anak-anak yang boleh katakan 2-3 jam dengan handphone kan. Kemungkinan juga itulah salah satu sebabnya pandangan negatif ni yang yalah, orang kata banyak sangat kan. Betul, sebab kadang-kadang kita nak salahkan mak ayah pun anak-anak pun tak memberi info. Satu, dia lagi satu dia tak nampak, kita tak nampak dari sudut positif tu. Contohnya dia tak nak masuk PDPR, tak nak makan, tak nak solat, tak nak buat kerja, 100% nak game. Itu buatkan mak ayah jadi macam dia memang tak boleh nak, dia akan pandang game tu adalah punca segala-galanya. Betul tak Cik Azani? Betul. Tapi itulah, pada saya benda-benda macam ni, mak ayah pun kalau kata yalah, macam saya tak terlibat tapi kita adalah usaha mencari info apa kebaikan game ni apa semua. Kan lagi satu, yalah, saya pun dapat info memang setengah-setengah universiti memang ada kos untuk apa, gamer ni kan. Maknanya ada kos untuk gamer programming. Itu maknanya game ni memang ada masa depan dan memang boleh pergi jauh insyaAllah. Betul, setuju. Sekarang ni lagilah bila dah pandemik ni lagi banyak teknologi lebih advance lah. Okey Arif, nak tanya dari segi masa depan kan, apa Arif punya plan untuk isukan ni? Maksudnya Arif nak jadi player ke ataupun Arif nak jadi streamer ke atau nak jadi caster ke? Apa dalam e-sport ni sendiri sebab dia banyak bidang, betul? Kalau bagi saya lebih nak jadi kepada player lah sebab saya tak minat caster, saya tak pandai cakap. Arif, kalau main apa? Fighter ke apa? Saya ikut team lah. Kalau kadang-kadang saya support, kadang saya tank, tengok lah, kadang saya mage. Okay, faham. Tapi baguslah Arif boleh jadi captain kan. So okay. Saya rasa Cik Arif, Cik apa ni, Cik Azani ada apa-apa lagi yang mungkin ucapan terakhir, harapan terakhir Cik Azani kepada yang nampak, yang viewers kita sekarang ni, kepada penonton kita, mungkin
dari segi tadi Cik Azani dah bagi cadangan kata-kata terakhir kepada masyarakat di luar sana. Macam Cik Azani cakap tadilah, untuk dapatkan kita kena dapatkan info sendiri. Selain daripada tu, apa kata-kata terakhir daripada Cik Azani untuk kita sampaikan kepada masyarakat luar sana lah sebagai ibu, sebagai seorang bapa? Saya sebagai bapa, kalau boleh ialah menyeru pada mak bapak yang di luar sana. Sebenarnya game ni kalau dipandang pada sudut positif, banyak kebaikannya. So kita sebagai mak bapak ni sepatutnya macam ialah Rasulullah pun cakap, kita mendidik anak-anak ni ikut zaman dia kan, jangan ikut zaman kita. So kita kita sebagai mak bapak ni seboleh-bolehnya tak putus-putus mencari ilmu pengetahuan baru seiring dengan apa tumbesaran anak-anak. Baguslah Cik Azani punya komen, sangat padu. Okey Arif, sebagai seorang anak, macam mana kita nak convince mak ayah kita ni yang apa yang kita buat ni bukanlah benda yang membuang masa? Kata-kata terakhir daripada Arif sendiri. Macam saya cakap tadi lah, tunjukkan bagi dapat apa trofi ke, bagi dapat achievement lah, achieve yang benda yang baik lah. Okey, okay, Arif nak campur sikit. Itu kalau menang betul. Kalau kita tak menang macam mana? Nak tunjukkan apa? Tak menang, jangan cepat kecewa lah. Cuba lagi. Okey, maknanya sebagai seorang anak lah, macam macam saya tanya tadi, sebagai seorang anak, kalau macam Arif cakap, okey kita bagilah reward tu, apa trofi ke apa tu kalau kita menang, kalau betul tak? Tapi sebagai seorang anak, apa yang kita boleh buat supaya mak ayah ni, mak ayah kita ni nampak? Selain daripada yang tadi Arif cakap lah, Arif cakap tadi kan macam dengar kata, tak buat hal, tapi masih lagi mak ayah tu tak dapat apa-apa info. Jadi sebagai seorang anak, Arif ada cerita tak? Macam mana, ya macam mana main ML ni ke apa? Ada tak cerita benda tu? Contoh kalau macam saya main apa-apa tournament yang ada live, saya akan suruh ayah saya ke adik-adik saya semua tengok lah. Okay. Saya akan minta mereka untuk tengok. Kalau mereka ada, kalau mereka free, mereka akan tengok lah. Okay, nice. Betul lah. At least mak ayah nampak apa yang kita dah ini hasil daripada apa yang kita dah berlatih lah. Betul tak? Macam kalau kita tournament dekat luar, contohnya kita main bola sepak, kita nak juga jemput mak ayah datang, mak ayah tengok, betul? Sekarang zaman dah berubah, zaman dah teknologi dah canggih. Semua daripada handphone je boleh nampak, boleh tengok dah. Tak payah nak naik bas, nak naik kereta, nak pergi jauh-jauh nak tengok anak main tournament. Okey, kita pun dah nak sampai ke penghujung rancangan. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Azani, kepada Adik Arif. Saya doakan semoga Cik Azani sekeluarga dimurahkan rezeki. Lepas tu mungkin manalah tahu, insya-Allah nanti ya kita tak tahu masa depan macam mana, tapi manalah tahu Cik Arif boleh sampai ke peringkat Olimpik ke. Sebab Olimpik dah ada nanti e-sports ni. Sekarang ni baru skansi. Betul tak? Mengharumkan nama negara. Kalau sekarang ni mengharumkan nama sekolah dan nama negeri. Nanti tahun depan mengharumkan nama negara. Manalah tahu lagi setahun, lagi satu atau tahun berikutnya mengharumkan nama Asia terus. Betul tak Cik Azazani? Allah. Ya, saya pun nak mengucapkan ribuan terima kasih lah pada DAS ni sebab menyebut saya. Seronoknya saya pun ialah mendoakan benda yang sama lah untuk, bukan kata anak saya je, semoga semua player-player yang dekat Malaysia ni mampu mengharum, melonjakkan nama Malaysia, insyaAllah. Betul. Terima kasih banyak-banyak kepada Arif. Semoga maju jaya. Ingat, kalau Arif kata kena letak target. Dan sentiasa kena dapatkan restu ayah. Apa jadi sekalipun. Betul tak? So, itu saja Cik Azani dan Adik Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Supra menggunakan ultimate-nya Tyran Rage untuk merapatkan Puts berada dekat kawasan Benton tersebut, dan tetapi Puts masih lagi ada Immortal dan dia selamat. Tempest of Blade masuk ke arah dalam, tetapi YD telah menjaga mendapatkan double kill dan Ikir telah pun meratakan. Sekarang ini peluang untuk mereka bergelar juara makin tinggi keluar. Jadi inilah dia GG well play untuk pasukan MCKK bergelar juara. Sebenarnya saya letakkan education tu nombor satu lah. Bila kita tahu macam mana cara belajar, kita tahu cara bagikan masa. Ada di antara universiti yang menawarkan kos untuk membantu pelajar kita mencipta game tu? Objektif kami adalah kami nak bantu pihak sekolah, kami nak bantu pihak jabatan untuk memberi program kepada murid yang mana murid-murid sekarang ni tak dapat nak melakukan sebarang aktiviti fizikal. Asas kejayaan mana-mana orang yang ada kat dalam muka bumi ini semuanya belajar. Memang sebenarnya main apa pun, apa skill yang kita ada pun atas muka bumi ni, kita tak boleh overconfident. Orang main game ni selalunya matanya fokus terlalu tinggi. So bila fokus tinggi tu mata dia gerak-gerakkan, selalunya tak menyebabkan juling lah. Jangan belakangkan parent. Kalau kita cerita dekat parent kita, kita main game ni untuk tournament, pertandingan dan boleh menang duit, kemungkinan parent pun support.